Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Presiden Joko Widodo meresmikan program Pesantrenpreneur di Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Jokowi, pengembangan usaha di pesantren akan meningkatkan ekonomi umat dan perekonomian di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi langkah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI yang mempunyai ide meningkatkan ekonomi umat di kalangan pesantren. Pesantrenpreneur adalah bentuk usaha di pesantren berupa minimarket berkonsep modern yang menggunakan jual-beli syariah bernama Umart. Jokowi berharap pondok pesantren di seluruh Indonesia bisa memiliki usaha retail Umart tersebut. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada HIPMI. Khususnya HIPMI Jawa Timur yang telah memulai masuk ke pondok pesantren dengan umatnya, dengan pesantren.